Halo semuanya. Ini mau tour island nih, bintang 5 nih. Beberapa hari yang lalu sih. Oke. Ini nih mapnya. Simple sih ini. Masih awal banget. Ini berapa hari yang lalu sih, masih ada beberapa villager yang udah kita usir. Jadi ini masih awal sih. Jadi mau ngelarin untuk 5 bintang 5. Oke, langsung aja kita keliling-keliling. Ini kalau ke sini, nah ini rumah kita ini guys. Udah update yang terakhir sih. Udah sekitar hampir sebulan main ini. Terus sini kalau ke sana, nah ini alun-alun nih. Kelihatan. Island Square ini di kantornya Tom Nook nih. Nah ini tengah-tengah. Terus dari sini kalau mau ke Nook's Cranny, ke toko nih, kalau mau jual beli turnip dan macam-macamnya. Terus sini, oh ya, ini pulau ini awalnya kita bangunnya petnya nih, tak gabungin petnya, tak sambung-sambungin dulu, habis itu ngatur yang lain, tak bunga, tanaman pohon dan macam-macam. Oh ya, terus ini awalnya pulau ini cari island ya, buah-buah yang lain itu minta temen, jadi ya, dikasih sama temen-temen nih. Jadi udah ada 6 buah nih sekarang. Terus ini ke taman, nah itu bikin ya untuk menuhin furniture aja, dan ini bikin rest area mau pengunjung, ya begitulah. Terus bisa mainan nih guys, ya yeah, ini sulap main magic. Oh iya, ini basicnya pulau ini enggak atau belum full transform, transform banget sih apa, jadi belum ngubah-ngubah bentuk island yang macam-macam, cuman ngelurusin ini ngelurusin itu, jadi masih banyak yang default ini. Terus custom graphicnya juga masih belum aku taruh macam-macam. Ini masih di bagian selatan. Terus kalau mau naik, nah ini kalau naik ke atas itu ke area camping nih, sama naruh-naruh bunga. Nah itu turnip, yang spoil turnip, nah, mau cari semut. Itu pohon-pohon duit nih, sama nemu si ini tukang nyasar, terdampar dia. Terus nah ini camp area sama bunga-bunga yang pengen tak hybrid. Dan area belum manggil amiibo sih, jadi masih kosong hari itu, waktu itu sih, ini tanggal 2 lupa nih. Terus ini furniture-furniturenya ya masih ngasal sih, masih ya sesuai tema aja, dikit-dikit seadanya, dari beli sama dapat dari balon sama bikin crafting. Terus modif 1-2 ya seadanya, yang penting beragam sama apa namanya, menuhin syarat untuk bintang 5 jumlahnya. Nah jumlahnya itu kalau nggak salah ada syaratnya, ada bunga berapa biji, terus pohon berapa, terus furniture berapa, itu ada poin-poinnya. Nanti mungkin aku hitung-hitung deh penjelasannya di video selanjutnya atau gimana. Nah ini tempat aku nanam bunga nih buat ngehybrid macam-macam. Naruhnya ya yang naruh 4 bolong tengahnya itu guys, jadi biar bisa ngehybrid bareng-bareng. Terus ini area bunga. Terus kalau ke bagian barat lagi, nah ini naik lagi. Oh iya, incline udah tak sambung semua ya, hampir semua ya, tinggal yang belakang. Kalau yang tuh ini yang sekarang sih udah jadi. Nah ini danonya aku lurus-lurusin biar bisa nyambung aja sih petnya. Terus ini bunga mawar sih, mawar ungu sama orange, mau nyari
Mawar Biru belum sukses tuh sampai sekarang. Nah ini buat nyari Golden Rose di hari yang rekam ini tuh masih belum dapat sih Golden Rose, tapi kalau sekarang udah ada satu, belum dapat lagi. Terus ini kalau nggak salah bukan dari seed ini, bunga-bunga yang windflower ini masih dari bawaan pulau, cuman aku kumpul-kumpulin aja. Nah ini area ini tuh di situ tadi area villagers. Nah ini ya pantainya masih biasa aja, masih default. Nah ini area villagers nih, kampung-kampungnya, nah, rumah-rumahnya villagers. Yang kejadian satu di area barat, terus ke selatan. Ya ini buat nyambungin aja sih petnya biar enak kalau mau jalan-jalan. Terus ini ya buat nongkrong villagernya ceritanya. Buat asik aja temanya bambu sama Jepang-Jepangan gitulah. Terus ini ada musiknya nih, taruh musik biar nggak gitu-gitu terus musiknya dari Kiki. Terus, nah itu, ini pantainya yang selatan belum tahu apa-apain, cuma naruh ini nih, nah Baywatch sama toilet umum. Terus kalau ke balik ke sana lagi, nyebrang jembatan, ini ke tadi yang depan tadi ke rumah kita, iya. Terus apa lagi ya yang belum ya? Oh iya, ini villager yang di dekat rumah. Ini karena udah kepenuhan yang di area barat, jadi salah satunya di ada tiga rumah nih, tak taruh di sini. Relocate ke sini dua kalau nggak salah. Yang satunya udah dari awal mau bangun. Terus ini kalau ke atas balik lagi ke area bunga. Terus ini belum komplit tuh fosilnya. Terus itu ya sisa-sisa furniture atau item-item yang tertaruh situ. Nah gitu deh. Oh iya, kurang satu nih kayaknya tokonya si Abel Sister. Nah Abel Sister itu di utaranya kantornya Tom Nook nih. Nah di sini kita kasih di situ. Wah ya, ada fosil tuh. Wah ada balon. Aduh, kayaknya ntar tak ambil deh itu. Terus ya lanjut dulu aja deh. Terus ini itu habis ini udah semua ya. Udah semua. Sama ini nih. Ini nah pet-pet ini tuh dua kotak ya. Jadi biar longgar. Ada yang cuma satu kotak karena ya udah sempit banget sih. Nah, ini kedepannya mau tak benerin lagi nih yang lain. Nah, gitu guys, bintang 5-nya. 5 star rating buat Deserted Island di Animal Crossing kali ini. Nah nanti kalau udah berkembang lagi, kita tunjukin lagi nih guys. Thank you guys.